There goes my only possession.
ini aku bergerak lagi, dia bawa aku nih, dia bawa ke spa. Katanya spa. Hah? Oh, ini ruang menunggu di sini. Nah, nih, ini ruang menunggunya di sini katanya. Dan spanya di dalam sebelah sini. Oke, okay, ada bawa aku. Oh. Misi. Ada orang ya? Jangan, kalau ada orang jangan. Nggak enak. Oke, okay, tempat spanya seperti ini. Oke. Okay. Ini. Oke, okay, ada ruangan spa di sini. Saya tak ambil yang ada orang ya guys, sebab ya mengganggu tetamu yang dah ada ke sini. So macam inilah, dia luas juga seperti ini. Oke, okay? Nah, dan kita pergi ke tempat lain pula. Dan aku sekarang menuju ke room. Semua room yang ada di hotel ini, daripada yang biasa, room biasa, sampai ke room yang standard. Macam mana, saya akan cek ya. Aku sekarang bergerak dengan dia. Kami pergi ke deluxe room. Di lantai berapa ini? Lantai 7. Oke, di lantai 7. Nih, ini. Ini lift ya. Oke, kami dah sampai ke lantai 7. So kami keluar dari sini. Aku dah masuk ke deluxe room. Deluxe. Oke, sekarang ini aku masuk. Ini room apa namanya? Eksekutif. Nah, ini eksekutif room kawan-kawan. Eksekutif room ini luasnya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, yang itu nanti saya akan tunjukkan lah. Ya, saya ambil videonya dulu supaya kalian tahu. Luas room dia. Oke, okay, nah, boleh lihat pemandangan kota Batam dari sini. Seperti ini. Dan dia punya tempat tidur nih. Luas. Dia ada dua TV di sini. Dari tadi di ruang tamu dan di sini juga ada TV. Nah, dia seperti inilah. Nah, di sini boleh nyantai rehat juga. Seperti ini. Oke, okay, ini tempat tidurnya, katilnya. Oke. Okay. Yeah, yeah. Nah, ini saya sekarang berada di Pacific Room. Sebentar lagi saya akan tunjuk. Dia punya ruangan-ruangan dia. Memang luas. Untuk anak-anak pun ada. Dia punya ruangan lain. Dia ada ruangan dapur.
ruangan untuk anak-anak, ruangan untuk kita sebagai orang tuanya nak tidur, semua ada di situ. Nanti saya tunjukkan ya, sebentar ya. Ini saya berada di ruangan dia punya place room. So saya ditemani dengan dia. Ini dia punya room apa ini yang ini? Oh ini untuk room ruangan anak-anak tapi besar. Nah seperti ini. Tunjuk. Dia punya katil sangat luas dan memang itu. Dia punya yang ini ruang tamu ya, kawan-kawan. Nah, ini ruang tamu dia. Oke. Pun luas. Nih untuk dia punya nih. Jadi. Oke. Dan dia seperti ini. Oke. Sekarang saya pergi ke room yang paling atas sekali. Nah, ini yang paling mahal sekali dan paling mewah. Nah, presiden room. So saya menyusul dia, ikut dia. Ini kita di lantai berapa ini? Oh, masih di lantai 8 ya. Oke ya. So, saya sudah berada di presiden room dan keadaan room seperti ini lah. Ada cahaya. Dia punya ruang tamu dan ini untuk anak-anak ya, sama anak-anak yang lagi ini kita tunjuk ya sebentar. Ini untuk anak-anak dia. Ada punya bilik mandi yang di sebelah sana ya.
Oke. Dan untuk ruang tamunya luas, dia juga ada dapur. Sini juga ada dapur, ada ini dapur, ada dia punya tempat cuci tangan sini, dia ada balnya di sini seperti ini. Oke. So gini. Nah. Ruangan sangat luas lah.
saya berada di depan Pacific Place Hotel. Dan keadaan hotel daripada luar waktu malam seperti ini. Nah, Anda boleh lihat seperti ini. Nanti dia kapal, satu kapal besar, satu kapal kecil. Nah, nanti saya akan tunjuk. Dan hotel ini berada di tepi jalan, jalan raya, jalan besar seperti ini. Okay. Lampu mengganggu. So, saya cuba pusing keliling yang di sebelah sana. Lampunya kelap kelip, cantik. Okay. Saya cuba pusing keliling hotel ni dan tunjukkan. So kawan-kawan boleh datang ke sini untuk menginap di sini. Hotel ini sangat kelas.